Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. KBP Lovers, malam hari ini di jalan-jalan malam. Kita masih di sebuah villa tempat pemujaan iblis. Dan aku pengen ngingetin buat kalian semua bahwa sebelum proses syuting kami sudah melakukan swab antigen dan puji syukur hasilnya non-reaktif. Maka dari itu, untuk kepentingan syuting, teman-teman host dan bintang tamu boleh buka maskernya. Alhamdulillah. Sementara tim yang lainnya tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker ya. Dan yang pastinya kita syuting itu menggunakan... Ayo. Kenapa? Ngapain lu di situ? Kaget. Gimana sih program horor penakut? Nengok. Ada dia di sebelah. Mabun. Terus mabun. Dan gak lupa aku mau ngingetin kalau misalnya kita ini menggunakan... Jangan gitu memukanya. Benerin dulu. Orang ngomong makanya gue pegang-pegang begini. Berarti itu... Kita dengerin. Iya, harus fokus. Muka orang jadi gini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sebenarnya Beri seneng ya kalau ada yang kaget-kaget gini ya. Strawberry. Soalnya puas loh hari ini. Strawberry kalau takut gimana sih kira-kira ekspresinya? Kurang. Lebih semangat ya. Lagi jalan dulu. Jalan dari belakang, tiba-tiba dikagetin. Ya. Arah ke kamera dong. 3, 2, 1. Kalau berenung, gimana berenung? Nggak ada, berani aku mah. Oke, kita akan langsung masuk ke salah satu area di mana tadi sudah dipanggil di dalam sana. Ah, dipanggil? Enggak. Iya, tadi. Enggak, kok enggak? Bun, kayaknya kita emang jagain bunda di depan kan ya? Licin bun, sepatu kita masuk. Iya, licin. Kan yang dipanggil cuma uncle. Iya. Itu kita kesetin? Enggak apa-apa. Red carpet kali ya. Laki-laki semua. Iya, benar. Setuju. Harus ada laki-laki satu yang lindungi cewek-cewek. Oke. Ini kayak bener kan aku lindungi bunda, boyan sama piercing. Yakin kita dilindungi sama lo? Namanya dikasih piercing. Yuk, kita langsung jalan yuk, teman-teman. Let's go. Kaget ini gue aja. Assalamualaikum. Aduh, betul. Assalamualaikum. Tadi begitu jalan, ada yang berdiri di paling atas, warnanya hitam membungkuk. Membungkuk dan ngelihat ke arah kita. Siapa itu? Ya hantu. Kita tanya aja. Hantu. Kenapa ada suara ya di dalam? Takut. Ini beneran kita masuk ke dalam. Beneran, keberung-berung. Tuh kan? Di dalam udah ada suara lo, denger gak? Iya. Kan, mana duluan, Gi? Kok aku? Dorong. Kamu aja. Enggak, masa? Iya, ada itu, ini. Itu, dorong, gerem. Loh, gerem. Gimana? Ada gak gerem? Anwar. Kabur. Ada gerem. Ayo. Sini, Anwar. Sini, Mirci. Boleh pakai masker? Lu mana? Boleh, Bun. Debu soalnya. Soalnya kayaknya yang mau pakai masker boleh, kayak takutnya debu ya. Aromanya kurang ini ya. Tapi kurang masker. Maaf, aromanya kurang. Assalamualaikum. Ini tuh ya. Ini siapa? Ya aromanya kurang meyakinkan. Ini tuh kayak gudang sampai ada saking gelapnya dan mungkin lembab sampai ada burung walet, sarang burung walet tuh di belakang. Ada anaknya, Kak. Udah banyak tahu kan? Tuh. Tuh anaknya tuh cepetan kasih kado. Ih bercanda. Bercanda. Dikasih lu tahu. Ya kan burung. Itu tuh apa ya? Kayak itu orang tahun. Oh ini tahun. Tuh kan burung banyak belalang-belalang kan. Pada bisik banget gua gebuk sarang tahun nih. Jangan sentot lu. Nah ini gua penasaran lu apa ini? Ini toilet. Siapa tuh? Siapa? Tuhan sih. Apa sih? Burung itu burung. Itu waletnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, apa tuh geser? Di Padang lu ya, di Padang. Ih. Kok gini? Bagus. Ah, banyak kepala. Ada yang itu. Nyantok lu, nyantok kepala nih. Kagak. Ini. Ini gak gigit. Itu kalau tanah apa? Burung. Ada yang di kepala. Itu sarang itu. Kayak muka iklan ya? Ada yang di kepala. Itu warung dapur ya? Ini denger gak? Terus ternyata juga ini ruangan apa bakar ya? Hah? Kayak tema kok bakar kan sih? Hitam-hitam gini. Din. Mas Iqbal. 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 Din. Mas
kepala sih. Sopan. Ngambil gelas pun. Mau dipecahin kepala. Kepala. Itu gelas? Iya. Kirain dia ada yang mau dia tulis gitu. Eh, ini apa sih terbang-terbangan? Siapa kamu? Ih, ini burung walet. Hah? Jadi ini tempat siapa aja ini ada kopi kan? Iya. Siapa kamu? Hei! Eh, oh, apa? Apa sih, Wan? Kaget. Burungnya. Siapa kamu? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Hei, dosa. Nabrak. Hah? Oh, dia takut sisa ya? Mana setoran kalian? Setoran apa? Dia minta setoran. Setoran apa? Setoran apa? Nyawa. Setoran nyawa? Kamu suka ngambil nyawa emang? Gimana caranya? Kamu diberikan nyawa? Sama siapa? Sama siapa? Itu ngegeram. Siapa yang ngegeram? Sama siapa? Siapa yang memberikan kamu nyawa? Itu siapa? Siapa yang memberikan kamu nyawa? Hei. Siapa yang memberikan kamu nyawa? Siapa? Siapa yang beri nyawa? Enggak apa-apa. Siapa kamu? Kamu siapa? Uncle, sabar. Siapa kamu? Siapa kamu? Keluarin aja. Ini persis kayak yang kita. Angkel tolong ini. Ini kayak kejadian. Ada beling di sini, Angkel takut kena besok. Ngomong, mau apa kamu? Nyawa! Gak ada yang mau kasih nyawa. Siapa yang suka kasih nyawa? Kamu tukar apa nyawanya? Nyawa dulu. Kamu tukar apa nyawanya? Pegang, jangan sampai kepalanya sampai ke bawah. Kayak Iqbal. Ada tanganku dia di jidatnya kan. Ada apa? Enggak ada tahan pakai. Kita bantu tuh, saya tenaga kuat banget. Kalau orang lagi tuh. Awas Kang belinya. Belinya, awas Kang belinya. Udah. Belinya awasin. Belinya. Bismillah. Ya Allah. Kuat banget ya Allah. Susah ya.
Allah ilah. Yang kena karlu. Ini soalnya tempatnya dia. Ini ya Allah. Taduh. Taduh. Ada kayu ya. Gede banget deh. Mau ngapain lo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong pegang tangan ini. Tolong pegang pakai ini. Pakai bunda, jangan bunda. Pegang tangannya. Oh, betul. La ilaha illallah. Bapak-bapak yang ayah, lo ngapa nyangkut di kolong mulu sih, Lim? Kayak curut. Enggak, tangannya berdarah. Ada obat, ada obat, P3K. Ada enggak? Kalau enggak ada. Itu dikit. Di motor gue. Oh, dikit lah. Cek. Enggak apa-apa ya? Dikit ya. Ini anak kepalanya itu. Kepalanya dari otak gue yang itu. Ini apaan ya, Robo? Muslim. Kalau kita lihat dia seperti orang diikat, kayaknya di lokasi ini pernah ada persembahan di mana orangnya dipaksa diikat di dinding. Terus kemudian disayat pelan-pelan. Tubuhnya dimakan sama iblisnya. Oh, dan badannya tuh disayatnya pakai pecahan beling. Emang pecahan beling gitu loh, Bun, kayak kaca dipecahin. Jadi dari pecahan-pecahannya anggotanya semua harus satu orang nyayat. Harus sampai keluar darah dan robek. Kebayang enggak sih ada kayak berapa banyak sayatan? Di kasur ini kali ya tempatnya. Di dinding. Dinding. Jadi kayak tempat kayak berdiriin. Kayak gitu. Terus orangnya cewek-cowok. Apa? Korbannya perempuan. Korbannya perempuan. Ini tuh kayak ada lingkaran gitu loh, bekas gambar. Nah, yang terakhir itu kayaknya persembahannya salah karena korbannya dibakar. Ya Allah. Gak sesuai itu sama perjanjian. Harusnya digoreng. Jadi harusnya korbannya kayak mati perlahan ya? Iya, harus ngerasain sakitnya dulu. Makanya di hitam tuh kan itu temboknya. Bekas bakaran? Gak tau, enggak. Oh, mungkin. Oh, ada gambar, ada tulisan 444. Mana? Nih. Oh iya. Iya, itu ada. Oh iya, iya. Tulis. Artinya apa, Angkel? Ya, empat kan. Bentar, gue buka alpaling dulu ya. Empat sih. Apa? Oh iya. Ini empat. Ini bukan empat. Empat ya? Ini empat. Jangan, jangan. Ini ada bekas tangan tuh di atas sana. Kemudian ini lingkaran. Aku penasaran sih ini tempat apa, ya kan? Majuin.
Gak ada tumbal-tumbal. Siapa kamu berani minta tumbal sama saya? Diam! Diam! Siapa ini kamu minta tumbal? Siapa ini urut minta tumbal? Takutnya dia kabur. Ya udah kan kita mau keluar. Sini taro-taro lagi. Ada isyarat. Ya ini juga bukannya bahasa ini ya. Permisi. Kan. Kuno intinya karena tiga bunyinya bukan tiga terbalik. Tiga terbalik. Terus ini bintang. Ih, awas itu apa? Bintang. Ada bunyi. Nih, ada pelangi di matamu. Iya, makanya maksud aku ini. Wajah. Huruf Arab. Iya. Tapi ini beda. Setahu saya Raja Sulaiman tuh nggak kayak gini. Cuma nih beda, buat mungkin ada tujuan lain yang dimaksud untuk disalahgunakan. Dan ini di dinding, di bagian pintu masuk ya? Iya. Ini juga tadinya ada foto-foto. Oh ya? Oh iya, ini ada bekas paku, bekas paku, bekas paku. Dan ini adanya di ujung awal, ujung akhir, dan di atas. Apakah ini mungkin segitiga? Ini ada segitiga, kemudian ada foto-fotonya. Yang ini perempuan, yang mana yang laki-laki? Perempuannya dua, laki-lakinya satu. Laki-laki di atas. Perempuan. Yang satu anak muda, perempuannya satu lagi kayak tua gitu. Fotonya ya foto pas foto hitam aja putih. Gitu. Ya. Yang ada di sana juga mereka ya. Yuk, kita keluar yuk. Ya. Nah, penjaga sebelum kita masuk ke tempat ini tuh kayak gini. Yang bentuknya ada besar, megang ular, lihat deh. Ularnya yang tuh kayak melilit dia gitu loh, Kak. Nih. Yang ada jimatnya. Yang ada jimat iya di pintu sana kan? Oh, beneran. Kayak gini dua penjaganya. Oh, ini. Itu udah kain di sana, bukain. Enggak jadi dibuka apa gimana? Ya itu buntulan apa sih itu di kain? Tapi aku dapat gambaran di ruangan ini. Apa tuh? Apa? Sebelum mereka iya lagi. Iya. Kenapa? Darahnya itu gelasnya tuh terus pegangan. Iya. Semua tuh lama-lama sih dapat ceritanya. Gelasnya tuh gelas kayak kecil. Kecil banget. Terus mereka harus pada duduk nih, ketua-ketuanya pada duduk di sini. Pengikut yang baru harus berdiri di belakang ketuanya. Jadi nanti minumnya tuh dari si ketua, terus opernya ke belakang. Ini oh, dioper ke belakang. Jadi mereka emang ritualnya seperti itu. Emang kalau pas mereka ada ininya ke ditaruh di sini tetap sini. Ah, apa nih? Ini iya ini. Kalau ini enggak, aku lihat ini dari bawah. Dari bawah. Oh. Kalau itu rusak. Jangan-jangan bisa ada yang mereka mungkin yang kebakaran itu. Astaga. Yang mereka bakar itu. Iya, ini salah ini satu anggota dari mereka juga. Dibakar di sini. Iya. Karena itu sih salah paham mungkin atau dia ngerasa kayak harusnya tuh bukan saatnya dia yang untuk memimpin upacaranya mereka. Jadi sakit hati terus salah. Itu. Minum darahnya itu berarti satu gelas rame-rame? Enggak. Ada beberapa gelas dan gelasnya itu benar-benar gelas emas. Beneran emas. Ada 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3 di sini, dan satu di ujung sini, satu di ujung sini. Oh, berarti 8 ya? Karena banyaknya meja ini ya. Jadi, tapi mereka ngopernya tuh bukan kayak gini. Samping dari belakang.
Dan yang di belakang tuh harus kayak gini, ngedengar makas dan minum. Lah? Serius? Gini gitu? Iya. Kayak lomba ya? Kalau nggak jatuh? Silahnya kayak menerima. Kalau nggak kena, nggak kena mulut yang di belakangnya gimana ya? Ya nggak tahu. Gak dapet kamu. Lumpah. Ya kaguyur. Hati-hati. Jadi gitu. Jangan gitu. Gak boleh. Ya abis kan dia nanya. Apaan sih ini dua-duanya lama-lama kok didorong, sini? Dari tadi ngerencek, kunceng, tangan gue rusak kan sih. Sama tadi jejernya ya narik tangan, ternyata takut banget. Laki tuh harus berani, Je. Gue mau belajar hidup gitu. Wah, bunda! Lama-lama kita kedorong ya, kita yang terakhir di sini tahun berapa ya ada kejadian ini? Tuh kan, kedorong. Aku udah ke pintu. Kayak gue temenin sih. Apaan? Sudah baik kalau temenin kita. Itu ada Kang Yana. Oh iya Kang Yana. Kang Yana. Ya, kenapa jaga di sini? Jaga kita. Iya. Tapi aku gak tau bunda di mana. Jangan yang kosong. Oktober. 19. Iya, 19, 9. 2. 10. Ya dua, tapi masih ada yang datang buat naro sesuatu. Kulit tulang dibalut sama kulit manusia. Ada tulang dan dibalut sama kulit manusia yang dianterin di satu tahun setelah mereka sudah bubar dari tempat ini. Jadi sekarang ini mereka udah bubar? Bubar di tempat ini. Di mana sekarang? Tapi kayaknya masih ada yang hidup di antara mereka karena ini garis keturunan untuk melakukan sekte pemujaan itu. Pertama kali 1972. 76. 76. Aku ngelihat karena itu pembangunannya ini tuh sebenarnya buat tempat keluarganya beristirahat aja gitu. Tapi karena salah satu keluarganya terlalu pengen cepat kaya, akhirnya dia juga yang ngajak buat tetangga-tetangganya tuh ikutan sering. Ada yang ya ada yang ngejawab aku barusan di belakang sini. Kaca. Bilang apa dia? Kayak mengiyakan aja. Gitu. Dan suara cowok yang aku dengar sih. Dan bayangannya ketika ada ritual itu bukan seperti ritual yang berdoa menyeramkan gitu, tapi kayak sukacita gitu, perayaan. Mereka nari. Senang. Iya kan? Maaf ya, perempuannya tidak memakai selai kain pun. Ya, perempuannya nggak pakai apa-apa. Kalau laki-lakinya itu kayak jubah. Pada pakai jubah. Nah, anak-anak kecilnya selama pemujaan berlangsung atau upacaranya berlangsung, anak kecilnya itu dikumpulin di satu ruangan. Aku belum dapat. Ngapain dia anak-anak? Nah, kalau yang pakai belangkon itu dia. Bapak-bapak. Belum dapat cerita tentang belangkon. Itu anak-anaknya ngapain di ruangan? Gak tahu. Kayaknya ya, kita emang harus nyari ruangan ya buat dapet cerita. Ya bisa aja diumpetin dulu supaya tidak melihat ini. Melihat dulu. Nanti akan ada umurnya ketika mereka harus melanjutkan itu. Ya, betul. Karena ini lama sih. Dan ini berarti kekayaannya istilahnya turun temurun ya. Sampai sekarang tuh masih enggak sih? Masih ada yang hidup. Tapi ngelakuin di luar itu. Secara keturunan. Kayaknya masih, tapi udah menyimpang atau beda. Itu siapa? Gagak itu. Burung. Mungkin ya. Burung. Apa ya ini? Dari tadi kayaknya sini burung gagak mulu deh. Apa? Mbak? Di dalam. Ini ada laci, boleh kita buka gak sih? Bukan. Ya? Cicis, pegangan sama bunda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngeliat ini? Bismillah. Itu apa? Kira ular. Kabel. Japra. Gak ada apa-apa. Udah. Di kulkasnya gak ada yang main. Iya makanya aku juga penasaran. Iya gue juga penasaran pengen buka itu. Iya. Coba kabuin. Kakak buka. Buka aja. Strawberry buka strawberry. Enggak, gak berani. Apa? Gak ada ya? Allah Muhammad! Barusan ada kepala di dalam kulkas.
Itu kepala rumah tangga. Itu kuning-kuning mah bladus kali, kulkasnya bladus. Bladus. Kayaknya udah itu aja sih yang aku dapat sama tadinya tuh ini penuh sama lukisan. Lukisan satanis ya. Lukisannya bukan iblis, lukisan iblis. Lukisan gambar-gambar. Masing-masing nama iblis. Kita boleh lanjut sambil jalan pelan-pelan. Ini kain kira-kira bakal kita buka enggak nih kain? Iya, itu. Ya, Ki ini. Itu. Ki. Ki Jordi buka, Ki. Buka ya. Boleh. Pakai itu aja. Ayo sweet. Filler mandarin. Ya udah, strawberry. Kamu aja dong. Masih ada lilin-lilin. Iya, ini ada lilin bekas bakar. Oh iya. Dari tadi aku udah ngeliat itu lilin-lilin. Banyak banget lilin. Dan dia masih nyantel. Tapi masih kayak baru ya? Bau wanginya wangi yang kayak lewat kemarin tadi. Itu ada something di dalam ya? Mana? Ada suara ketawa tadi. Anak kecil. Di atas. Anak kecil. Di atas. Iya. Itu lilin juga kan? Aku aja cis, udah aku aja saya. Ini bukan bekas lem. Bekas lem. Lilin. Bukan, lilin ini kayak batu. Iya, yang buat dibakar spiritus. Gitu. Bukan, itu kayak jelly. Spiritus deh, ini kayaknya jadi spiritus. Kayak lilin yang dibakar buat, gitu kan? Kalau buat di bawahnya catering ya, Bun. Iya. Dipergola. Jadi lembek. Iya, emang lembek. Baju. Jubah. Jubah. Ada kancingnya. Iya, itu yang buat itu kali. Yang cowok itu kan pakai jubah dibilang tadi. Ya, Firsi bilang yang cowok. Jebreng. Kamu boleh mundur. Bukannya jubahnya warna hitam ya, cowok. Iya, makanya ini siapa berarti kalau sampai bu jubah putih? Enggak, kemeja. Kemeja. Kemeja, baju sekolah. Bukan, kemeja putih. Jubah putih tuh. Ke jubah, kemeja. Kemeja laki-laki. Laki-laki gede amat begini. Kayak bapak-bapak ya, baju bapak-bapak ya. Ih, wangi yang enggak. Wangi. Wangi. Apa ini, Cik? Wangi. Ini wangi ya? Ini. Gak ada apa-apa lagi. Wangi. Gimana? Ini sini. Wangi banget yang orangnya. Kayaknya gak ada apa-apa gimana. Ukuran gede-gede susah nih, Di. Bawa, Di. Muat mari deh. Merah. Apa ini? Dulu gue cewek dulu, Dulu lah. Siapa? Gue sih cewek dulu lah. Oh, ada bangun tuh, ada mbah. Mbah. Aroma beda. Ini mbah terus. Hah? Sayang, ini. Udah apa tuh ya? Tulang. Mana? Bukan tulang apa? Sedotan. Ini aman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumpah gelap banget ini. Sini naik. Oh my god, ini tempat duduk tempatnya kayak untuk keraton. Lampu. Assalamualaikum. Lampunya makin kencang. Pun. Assalamualaikum. Ternyata tempat barang-barang unik ya. Lampunya makin kencang. Sini pegang ini. Mungkin dulu lebih banyak kali ya sebelum rumah ini. Lampu ada enggak sih? Itu di lampu ya? Makin kencang loh. Iya. Makin kencang ya? Iya. Makin kencang. Lampu nyalain kali ya. Itu juga. Lampunya Bang Ojak. Sayang. Jordi, larinya tuh pelan-pelan. Sayang. Kang. Tembel. Maaf. Udah. Tutup pintunya dulu, Licin ya, hati-hati licin nih. Siapa ini? Licin air banyak. Jatuh sendiri. Biasa. Iya, kelihatan jatuh. Kabur. Ini kenapa kayak ruang meeting mereka juga ya? Kayak setiap ruang penting bahkan, Bun. Iya, buat petinggi-petingginya aja. Iya. Ruang pertemuan gitu ya. Tapi ruang ini cuma untuk ketua-ketuanya aja. Ruang iya penting banget gitu loh. Maksudnya ada kayak ada ruangan gitu ya? Enggak, ini justru enggak semuanya bisa naik gitu loh. Ya, Erwin. Poci. Tolong ditanganin. Apa? Ngocop ya, ngocop. Kita kemana? Pocong. Ih. Ya Allah, Robi. Belakang. Bukan ngocop. Belakang itu apa sih?
Awas nih kaca ya. Hati-hati, ada kaca ya. Hati-hati ya, jangan kena pecah belah. Oh, mukanya kali. Mukanya kayaknya deh. Sakitan apa belum? Bentar, bentar. Iya. Jadi pegang, Riz. Masa? Ini mukanya ini apa? Tangannya. Eh, kok diitin? Dia ngelepasin kulit mukanya. Yeah. Eh, itu jangan diitin tangannya. Hei! Coba ceritakan. Ayo ngomong. Ceritakan apa? Ayo ngomong. Ngomong. Bisa cerita. Cerita ya. Ya nanti kami bantu ya dengan doa ya. Bisa nah, aja ya, lu. Ya, sok. Cerita. Gua belakangan ya sok. Cerita ya. Gua udah guys. Iya, kenapa? Kenapa? Hah? Hah? Kenapa? Kenapa muka kamu kenapa? Eh itu ditahan deh tangannya takutnya kenapa? Dia mukanya? Takut berdarah. Kenapa kamu mukanya? Kenapa? Gatal. Gatal. Iya. Oh iya beneran ada tawonnya ya Bun itu. Itu apaan? Tawon semua ya? Oh itu tawon itu apa namanya? Tapi ada tawonnya. Tawonnya itu. Vespa. Tawonnya itu. Tawonnya hidup loh itu. Beracun maksudnya ada berbisa. Bahaya. Waktu dia tuh udah di situ, lo manggil dia air, Kenapa? Hei! Jangan nangis. Bisa kita tangan? Tenang gak? Bisa tenang gak? Doain. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mendingan kacanya ini deh. Salman. Enggak. Ini kakinya dia nih. Bisa nggak mau air lah? Itu Sinta. Sinta. Anwar lu jangan bikin gua ketawa, Anwar. Gua lagi fokus nih, Anwar. Erwin Sinta. Palanya, palanya. Masih. Oh masih hidup. Masih hidup. Masih masuk. Keluarin. Nung, siapa namanya? Hey! Tommy! Mi, bangun Mi. Tommy, astagfirullahaladzim Tommy, nyebut. Ambil airnya. Astagfirullahaladzim Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Mi! Ini kali basuh. Allah! Basuh muka.
Basuh muka, baca bismillah. Banjur aja, baca bismillah. Tommy kan Natalan. Udah. Jangan diguyur. Jangan diguyur. Udah sadar. Anwar. Anwar nyuruh bukan Anwar. Udah sadar. Bukan diguyur, itu mah basah. Pulang aja deh yuk. Anak orang main seram-seram baik. Emang ini ada handuk yang tisu dong, tisu tolong, 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 makeup. Itu basah, mandi. Tisu kering, tolongin. Tapi sebelah Anwar ada peti loh. Iya nih, apa gua geser nih? Mau buka? Ih, bukan meja ya, gua gusur tadi. Lu gusur tanah? Awas. Ih, tadi gua bisa dibuka sih. Pelan-pelan. Coba buka. Kosong. Nih, ada tangan. Kosong isi. Tapi coba kita lihat ya, ini kayaknya pasti nyimpan sesuatu sih. Raku. Allah, Allah, kok dia marah? Kok dia bisa makan? Ya. Kenapa sih? Jangan nyari penyakit. Tolong kasihin tolong. Jangan. Hey. Hati-hati nih ada pakunya. Hah? Kenapa? Kalau ini dia tuh bukan yang sukarela. Oh, dia mau dimakan. Siapa? Musnah. Hah? Dimakan siapa? Orang besar. Woi, apa sih apa yang jatuh? Apa lu? Apa lu sendiri? Anwar, aduh. Gue jadi ngeblank banget bener langsung dah, bener. Orang besar. Eh, siapa orang besar? Mau dimakan sama orang besar? Kenapa memang mau dimakan? Kamu buat persembahan. Kalau biasa, kalau biasa, buat tidur siapa? Buat tidur. Dikasih obat tidur. Anak diculik dong. Anak kecil. Hah? Diikat. Diikat. Itu tangannya dia diikat. Tangannya diikat gini. Oh iya, ini benar-benar diikat. Kalau lagi. Keluarin aja deh. Udah ya. Keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, udah sadar nih, yuk kita tutup. Udah, kita tutup yuk. Enggak boleh bahaya, jangan. Masuk-masuk aja nyoblok di situ. No, Anwar masukin dulu. Anwar katanya mau masuk. Enggak aja enggak boleh bahaya. Udah, yuk. Tutup. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jangan ada yang masuk lagi. Apaan tuh? Itu suara apa kan? Apa itu? Mainan ya? Kayak mainan-mainan tuh, kayak mainan anak-anak gitu. Mainan anak-anak beneran. Enggak mau kan mau masukin. Ada apa? Dibuka deh. Tapi ada suaranya. Udah teh. Itu peti juga deh kayaknya. Iya. Petinya harus dibuka. Enggak usah deh kayaknya. Jangan deh kayaknya. Mati. Tangkap. Lu ngapain di situ, ha? Pulang enggak lu? Malah ini yang terjadi ya. Lu pusing gua mada. Udah stop. Cicis. Gua juga. Iya, tapi jadi jago iya. Kita menjaga. Jadi efek, mohon maaf walaupun enggak ada tenaga tapi enggak bisa.
Ausi, air. Dangga ya kamu ini. Kamu tuh ngomong apa sih? Walaupun gue di sini. Ada apa? Tapi lu gak boleh nantang, gak boleh. Masih mau nyari anggota. Ngapain? Mau ngapain? Mau apa? Udah mau ngapain? Bubar, udah bubar, udah bubar. Ini udah bukan jadi tempat kalian. Buat ini apa sih? Udah selesai semuanya, udah selesai. Maaf ya, Pak. Ada di itu. Kaget. Mau ngapain? Ya, udah selesai. Apa? Mau apa? Semuanya udah selesai. Apa? Masuk ke kamar. Hah? Apa? Apa? Kamu banyak banget. Sam! Bawa, bawa, coba bawa. Ya, coba ya, bawa ya, kesini. Eh, bawa, eh, bawa. Coba bawa kesini. Sam! Orang mau jadi malu filmnya. Iya, kenapa? Ayo, coba bawa, bawa. Bawa. Ini aing sebatang kara kayak haci gue. Siram war, siram war. Siram, waduh. Jangan disiram, dicipiratin aja. Gini nih kalau strawberry. Udah ini kayaknya udah bahaya duluan ini. Angkau, ayo kau, angkau. Ini banyak ini udah pada kerusuhan semuanya, ayo kerusuhan. Masuk semua, ini bahaya. Kerusuhan ini nggak boleh tahu, lanjutin. Oke, sebelum turun di
tadi Cici lihat ada banyak perempuan sama Bunda cerita berdua. Ada apa? Banyak penari. Di mana? Ya. Penari, aku nggak tahu mereka anggota, bagian dari anggota atau tidak, tapi mereka pada pakai kemben, nari di depan laki-laki yang pada duduk di sini, terus buka baju satu-satu, dan satu orang tuh maaf tapi kayak emang dipersilakan untuk ya, itu banyak banget yang kayak gitu. Emang mau interaksi lagi apa yang mau dilanjutin? Nah, ini tadi cerita. Perempuannya nyamperin, cantik-cantik banget tapi nari sama semua. Ada apa? Gatau. Nari di depan. Nari semua. Tadi. Ya elah. Yuk, kita sambil jalan turun ke bawah yuk, pelan-pelan. Pelan-pelan ya semuanya, yang kita enggak bahaya. Sambil kita cerita di bawah. Iya benar. Yuk. Jangan ada dikosongin. Let's go. Yuk. Bang Yana, Kang Iqbal. Iya, gua di sini. Eh mana ya? Iya, Siapa lagi? Ada yang ngegerung. Udah. Itu masa centongnya bentuk kepala bayi. Hah? Masa? Tuh. Jangan kepala. Kang, taruh aja Kang. Kang Yana taruh. Kang Yana taruh. Udah, maafin ya yang di sini. Terus? Ya, maafin. Jangan pegang. Pegangin bunda. Pegangan sama bunda. Awas. Oke. Udah beberapa lokasi. Beberapa titik juga tadi kita datangin. Mungkin langsung dikasih rangkumannya dari Cicis. Kalau dari aku sih memang pernah ada ya apa kayak upacara dari mereka, dan mungkin memang jujur tadi pada saat podcast aku ngerasa ngelihat sosoknya si yang paling hebatnya itu. Tapi ketika penelusuran ini malah dia itu sweet sih. Ayam. Burung kali ya pas burung itu. Burung kakak tua. Ya. Pas jalan-jalan malam. Iya malah iya pas jalan-jalan malam malah enggak ketemu sama si sosok yang madam kaki kuda itu. Tapi tadinya aku kirain kita akan ketemu. Kenapa, Wan? Apa sih, Anwar? Anwar? Wajong. Mana? Wajong lama-lama lu ya, belum lu. Oh iya enggak? Ah, si Anwar. Lu kira mau ngapa? Atau hudu sunat wala Allahumma fi samawati Allah. Eh, jangan kayak gitu dong. Eh, sahabat. Bang. Mulangkung. Itu kekompakan kita. Oh iya benar. Kalau kita kabur, kita kabur. Semua kabur. Ngetes aja masih kompak apa enggak nih, masih solid apa enggak. Angkoh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Sril. Selir kali apa? Iya, itu sih sama kejadian sedihnya mungkin dari tadi. Banyak pada saat podcast mereka pengen datang ke kita, pengen menceritakan. Tapi mereka juga gak berani sama sosok-sosok besarnya. Yes. Jadi kayak tadi kita sama-sama ngeliat bun perempuan yang nari. Sampai kita bingung kok ada cewek cantik. Ini gunanya apa? Kenapa mereka malah pakai baju Jawa gitu gitu. Ternyata itu untuk hiburannya. Ya memang ada beberapa ritual lah yang dilakuin sama mereka. Jadi sepertinya ritual yang mereka lakukan itu semuanya sebenarnya ritual yang menyimpang dari yang biasa kita... Misalnya aturannya kayak gini. Yang diajarkan di agama kita yes, gitu ya bun. Betul, tapi yang... ternyata ritual yang mereka lakukan benar-benar semuanya yang benar-benar beda ya. Ngapain ke Anwar? Oh iya, gue tau. Ini yang boyan nih, ya Allah boyan. Jangan selalu tahan, kita benar tahu ih. Gue mengeri aja ntar pulang ada yang ngintilin, doain ya. Iya biasa juga iya. Iya, soalnya makin... Entah kita makin gitu. Apa? Makin apa namanya bahasa itu? Sensitif. Sensitif jadinya. Iya. Dari Boyan mungkin kan? Iya. Pengalaman hari ini? Pengalaman hari ini serius sih baru pertama kali ya ikut acara kayak gini. Emang benar tadi kayak dari suara itu. Maafin nyata. Rambutnya di pinggirin enggak kelihatan soalnya mukanya. Maksudnya suaranya itu nyata kayak tadi Jody sweet terus ada nyautir. Terus kayak tadi selebet gitu. Ternyata emang benar sih malu kayak itu ada gitu. Lu kenapa sih war jangan gitu ah? Enggak, gue pengen. Kabur gue mau lari duluan gue. Siap-siap, lu mau kayak tablet. Kalau ini siap nih. Soalnya aku kaki udah begini tadi gue liatin. Bersedia? Iya, siap. Iya, lari. Iya, jangan dong. Dari Anwar, Bunda. Iya,
tadi sih emang sempet ngobrol gitu, maksudnya ngobrol sama Rizli gitu, karena di bawah serem, di atas beda gitu, iya. Maksudnya nuansanya tuh ada yang beda-beda-beda gitu. Masing-masing loh. Ruangan mereka kayak punya ketuanya masing-masing gitu, iya, ya pun. Gitu, kayak nuansa ya Tuhan. Ceritanya. Ceritanya gitu, auranya itu, mungkin ya kalau bahasanya. Itu peplok, peplok. Ada yang buka botol. Ada yang buka botol. Lu kan berbicara. Ini namanya mencairkan suasana. Masih ada pembuktian loh kita. Ada. Tapi aku masih ada pembuktian nih. Kamu masih ada. Masih ada ya. Kira lupa. Masih ada. Masih ada pembuktian mungkin ya. Tapi aku paling kaget tadi pas ada api sih. Benar-benar. Iya, sama. Baru pertama kali ya kita ada api kayak gitu. Iya. Gesekannya terlalu kuat. Tapi kalau mau tahu yang paling ngeri itu ruangannya yang itu tuh yang di bawah. Apa sih? Ya. Itu parah banget. Kayak karena itu ruangan yang benar-benar untuk persembahannya iya. Mereka itu loh. Gitu. Kalau dari strawberry gimana, Ben? Strawberry? Strawberry kayak mau begini nih, mau foto lu. Mau foto lu. Berry gimana, Ben? Semua ruangan serem-serem banget. Waktu tes strawberry berani. Terus? Ini aku takut ini, takut tiba-tiba ini. Serem banget. Mungkin aku ngeliatin terus sini. Kan, waktu bocah bertiga. Nggak boleh ngomong aku, ngomongnya. Strawberry. Strawberry. Terus? Paling takutnya di atas. Terus? Ya semuanya takut. Terus tadi pengalamannya ngeliat apa aja strawberry? Ngeliat ada yang duduk, ada yang nyanyi juga. Nangis. Udah jangan ngeliatin YouTube dong. Ngelomong kesana saya. Iya jangan ngelomongnya dari sini, dari sampingnya. Oh gitu. Ya Anwar terakhir Anwar penutup. Tadi aku ngerasain banget tuh. Jangan pegang-pegang. Kalau dia pegang-pegang gue. Pas tadi kita lagi di podcast kan. Itu aku ngerasa tuh jiwa aku tuh kayak sedih. Sumpah demi apapun tuh kayak tiba-tiba kayak mellow gitu. Kayak ada yang kayak enggak tahu di belakang tuh kayak kiwir-kiwir gitu. Apa sih kiwir-kiwir? Angin gitu. Kiwir-kiwir. Oh, seliweran. Seliweran. Semeriwing. Seliwiwir ya. Seliweran. Seliweran gitu kan. Terus aku ngeliat kayak karena aku beberapa kali kan nengok ke itu mulu kan ke pintu tuh ke jendela. Di atas tuh kayak putih-putih kayak mau turun kayak gitu mau nyampein ke kita. Nyamperin. Iya kan? Kamu merasakan kan? Aku lihat. Iya, kamu melihat kan? Iya. Emang Kak Anwar punya jiwa? Ya buset, parah banget jajan juga ngomongnya ya. Wah, parah banget jajan. Kalau enggak ada jiwa, kamu juga gitu. Dan tempat ini menurut Anwar ya, pribadi itu kayak sedih sih kalau kata gue. Bukan, sedih juga. Sedih. Kayak kencang banget alura. Aura. Aura listrik. Di atas lihat enggak pada kesurupan semuanya itu? Iya gitu. Mau lari pasti pada mau lari. Jangan pegangan semua bareng ya. Ya udah. Itu sih paling cerita kita hari ini. Balik lagi apa yang mungkin kita sampaikan itu adalah versi dari kami tim Kakak Beradik Podcast, bukan mewakili cerita sebenarnya ataupun masyarakat setempat atau daerah. Semua kembali lagi kepada diri masing-masing karena ingat sifat dari jin, setan, iblis itu manipulatif. Bisa jadi kejadiannya bukan seperti yang kita lihat dan dapatkan di sini. Terima kasih ya Boyen hari ini. Terima kasih. Terima kasih strawberry. Ya semoga rujak besok-besok ada strawberry-nya ya. Iya. Eh mati lampu dong. Belum. Itu sampai matiin. Ya kita kan udah mau siap-siap, kita udah mau lanjut ke tempat selanjutnya ya. Pokoknya aku mau ingetin juga. Oh ya. Sebentar lagi kita bakalan Untold Story ketiga. Jilid 3. Itu di Pulau Dewata dan kita bakalan live full 3 jam. Ya. Pastinya jam. Lebih seru, lebih serem juga karena kita bakal mengungkap yang belum pernah diungkap. Seru banget. Betul sekali. Dapatkan tiketnya di tiket.com. Kita ketemu lagi besok di pembuktian. Terima kasih semuanya. Bye. 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 Tadi apa?